Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas dua buah soal operasi hitung fungsi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal. Check this out. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus menggunakan langkah-langkah sistematis atau kita kenal dengan langkah polia, yaitu langkah diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Langsung aja kita ke langkah pertama, langkah yang diketahui. Ini soal diketahui fx sama dengan 4x tambah 5. Kemudian gx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 3. Kemudian langkah selanjutnya ditanyakan f ditambah g dalam kurung 4 sama dengan titik-titik. Kita langkah selanjutnya yaitu jawab. Sesuai di soal, kita menghitung operasi penjumlahan dua fungsi, yaitu fungsi f ditambah g. Kemudian x-nya di sini diganti dengan 4. Cara perhitungannya tinggal ditambah saja. Fx itu 4x tambah 5, kita gabungkan saja gx-nya ditambah gx-nya 2x pangkat 2 dikurangi 3. Kita perhatikan dulu, kita tandai dulu yang sukunya sama. 4x ini ada x-nya, kemudian plus 5 tidak ada x-nya, kita tandai dulu dengan tinta yang sama. Kemudian 2x pangkat 2 ini ada x pangkat 2. Setelah itu kita perhatikan yang x pangkat 2 dulu. Ini tidak ada temannya lagi, langsung aja kita masukkan 2x pangkat 2. 4x juga nggak ada teman lagi, kita tulis saja tandanya positif, yaitu 4x. Kemudian ini 5 ada temannya lagi, 5 kurangi 3 sama dengan 2. Ya, kalau langkah sudah seperti ini, langsung kita ganti x-nya diganti dengan 4. Berarti 2 x-nya ganti dengan 4, berarti 4 pangkat 2 ditambah 4x, x-nya ganti dengan 4 tambah 2. Perhatikan yang kita hitung ini pangkat dulu. Berarti 4 pangkat 2 itu 16. Ini kali 2 ditambah 4 kali 4 16 tambah 2. Kemudian kita hitung juga yang ini, 2 kali 16 32. Ini bisa kita hitung juga, 16 tambah 2 ya 18. Tinggal kita hitung tahapan akhirnya, 32 tambah 18 ya betul 50. Yang didapatkan hasilnya yaitu 50. Kita langsung yang diketahui ya. Di soal diketahui fx sama dengan 4x ditambah 1. Kemudian gx sama dengan 2x dikurangi 2. Kemudian langkah ditanyakan. Di soal pertanyaannya adalah f dikali g dalam kurung 4 sama dengan titik-titik. Langkah jawab. Sebenarnya caranya hampir sama dengan yang tadi ya, cuman ini perkalian. F kali G dalam kurung 4. Kalau perkalian, kita ambil fungsi fx nya tapi kasih kurung 4x tambah 1 dikalikan. Gx juga kita ambil, kasih kurung juga 2x kurangi 2. Kalau kita menggunakan langkah biasa, ini akan lama karena 4x nanti akan dikalikan dengan 2x, 4x juga akan dikalikan juga dengan min 2, plus 1 dikalikan dengan min 2x, maaf plus 2x, plus 1 juga dikalikan dengan min 2. Ini caranya akan lama, maka kita menggunakan cara yang kedua. Perhatikan, kita perhatikan cara yang kedua. Karena x-nya bisa diganti dengan 4, kita langsung masukkan saja di sini. Kita ganti langsung ya. 4x berarti 4 kali 4 tambah 1 sama dengan 4 kali 4 ya 16 tambah 1 17. Untuk gx juga kita ganti aja x-nya dengan 4. Berarti 2x berarti 2 dikali 4 kurangi 2 sama dengan titik-titik. 2 kali 4 berapa? Oh ya, 8. 8 kurangi 2 6. Berarti langkah selanjutnya atau langkah terakhir, karena ini perkalian, tinggal kalikan saja 17 dikali 6.
sama dengan 7 kali 42 berarti 102. Inilah jauh. Simpel kan? Cara dua. Oke, sekian pembahasan kali ini. Salam cerdas juara.